Saat ini kami akan bergerak jalan kaki dari distrik Popokoba ke distrik Maima, sekitar 2-3 kilo. Wah. Ya, inilah namanya cobaan dan rintangan yang harus kita hadapi sebagai penyelenggara atau apa penilai dan panitia kegiatan Pondok Hias Natal tahun 2021. Ya, lama. Nah, mobil kami terkandas gara-gara alat satu yang tidak berfungsi sehingga kita harus jalan kaki. Ini di sini Popokoba, kampung apa nih? Popokoba juga. Kampung Popokoba. Terus sampai tidak tahu kalau ada mobil yang datang kita akan naik, tidak tahu jalan kaki sampai di mana berapa meter. Nah, tidak apa-apa, kita harus jalan sesuai tujuan yang ada. Ya, begitulah.